Sebuah video yang memperlihatkan seorang pilot merekam perjalanan saat mendarat di bandara paling berbahaya di dunia. Bandara paling berbahaya di dunia tersebut, bernama Bandara Internasional Cristiano Ronaldo, berada di Pulau Madeira, Portugal. Dikutip Tribun Travel, Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021, dalam video yang diunggah seorang pilot dalam akun TikTok @azei_rlb, tampak Bandara Internasional Cristiano Ronaldo lokasinya berada di antara tebing. Video tersebut memperlihatkan pemandangan dari kokpit saat pesawat akan mendarat mendekati bandara. Lokasi ini membuatnya mengalami turbulensi hebat, perubahan angin, dan dekat dengan tanah, karena perbukitan di sekitarnya. Perlu diketahui, Bandara Internasional Cristiano Ronaldo terkenal dengan bandara paling berbahaya di dunia karena memiliki landasan pacu pendek dan angin kencang. Landasan pacu yang pendek ini pernah menyebabkan kecelakaan pada tahun 1977. Dialami pesawat Boeing 727-282 yang melewati landasan pacu dan jatuh ke pantai. Pesawat kemudian meledak, menewaskan 131 dari 164 orang di dalamnya. Setelah kejadian itu, landasan pacu diperpanjang namun hanya sampai perbatasan saja.